gue orang yang percaya sama angka 13. Bokap gue meninggal tanggal 13. Dan gue juga sering banget kena sial tanggal 13. Gimana ceritanya kamu teror sama orang? Sementara masuk apartemen aja susah, perlu kode akses tertentu. Ya aku juga gak ngerti gimana. Tapi yang jelas aku tuh ngerasa hidup aku tuh diteror sama orang. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Astaga! Kamu itu harus hati-hati sama orang itu. Dia itu orang yang tadi siang aku kejar. Rani yang dulu yang seenaknya bisa kamu tolak dan kamu buang udah mati. Kau gak nungguin sama Mas dan sama semua keluarga aku. Kalau aku bisa hidup tanpa bantuan siapapun. Sampai lo belum mengakui di mana keberadaan anak gue bawa lo ke jalur hukum. Asal lo tahu ya, gue nggak mau deket sama lo karena lo lahir tanggal 13. Tenang. Mas, Rani. Mas, please tolongin aku. Please sembunyiin aku di sini. Aku enggak mau dijodohin sama laki-laki pilihan orang tua aku. Aku enggak mau, Mas. Aku cintanya sama Mas. Bukannya aku nolak kamu. Cuma kalau kamu di sini, nanti yang ada jadi fitnah. Aku cuma enggak mau memperkeruh suasana. Dan aku enggak Lan. Udah lah, Mas. Sekarang aku tahu siapa Mas yang sebenarnya. Dengar, Mas. Aku akan buktiin sama Mas dan sama semua keluarga aku. Kalau aku bisa hidup tanpa bantuan siapapun. Bukan itu maksud aku, Ran. Rani. Akhirnya kamu hubungin ibu. Gimana kabar kamu, nak? Ibu gak apa-apa kan, Bu? Ibu sehat kan? Iya, ibu baik-baik saja. Ibu gak kenapa-napa kok. Memangnya ada apa? Bu, pokoknya ibu besok gak usah kemana-mana ya, Bu. Di rumah aja ya, Bu, oke? Iya. Ya udah, Bu. Lagi ini telat kerja. Nanti lagi ini telepon lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Sering kali kamu ceroboh begitu. Ini peringatan terakhir. Sudah berapa kali kamu terlambat manggung? Iya, Pak. Maaf, Pak. Oh ya, satu lagi. Karena ada satu penyanyi baru di kafe ini, kamu bisa gantian sip dengan Renata. Renata. Iya, Pak. Kenalin, ini Rindu. Hai, Renata. Thank you.
Ada apa ini, Pak? Bangun lo. Gimana lo sembunyikan anak gua, hah? Gak ada, Pak. Sumpah, saya gak ada menyembunyikan anak Bapak. Omong kosong! Gua udah tahu siapa lo, hah? Dasar laki-laki pengecut. Ini peringatan buat lo. Kalau sampai lo belum mengakui di mana keberadaan anak gua bawa lo ke jalur hukum. Udah, gak usah. Gak apa-apa, Mbak. Saya bantuin cari tukang urut ya. Apaan sih? Udah, gak usah. Gue bisa. Itu sayang, nyanyi barunya. Lagu banget, so baik. Pasan juga. Kok lu cuman gitu doang sih? Kamu lagi kesel? Nggak gitu, sayang. Kamu tuh kalau lagi marah, lagi bete, mukanya jadi makin kelihatan cantik banget. Gimana kalau misalnya aku kasih ini? Kira-kira masih ngambek nggak ya? Kunci apaan tuh? Ini kunci apartemen baru buat kamu, sayang. Tapi, Mas... sampai kapan sih kayak gini terus? Aku tuh pengen hubungan yang lebih serius. Aku pengen nikah, Mas. Kamu gak kepengen buru-buru liat apartemen baru kamu? Welcome, sayang, di apartemen baru kamu. Loh, kok kamu bengong, Teh? Sini masuk. Coba kamu lihat. Bagus, kan? Kamu mau kemana? Enggak, aku gak mau tinggal di sini. Ya tapi kenapa, sayang? Gak mungkin dong kamu tinggal kosan kamu itu terus. Ya kenapa enggak? Nanti yang ada aku jadi... Ya, saya masuk. Rani, harusnya aku gak biarin kamu pergi. Sekarang kamu di mana?
Maaf pak, saya lagi mau benerin lampu. Cewek nakal banget, main empat pintu apartemen. Ini bukan masalah nekat atau enggaknya. Ini masalahnya harga apartemennya emang dilelang murah. Tapi bukan masalah murahnya. Itu kan nomor 13. Tahu sendiri, nomor 13 kan angka sial. Gue gak yakin dia bakal betah di sini. Elah, lu pada masih aja percaya sama mitos. 2017 kali. Lagi mbak. Non, lu tuh emang sakit. Iya pelan-pelan tapi. Udah pelan non. Aduh. Mbak, maafin saya ya. Saya nggak bermaksud ambil alih kerjaannya mbak. Aduh, lu sepanggil gue mbak, panggil aja Rindu. Lagian bukan salah lo kok. Guenya aja yang nekat ngambil job tanggal 13. Pikir lo mau ngajakin nyokap lo tinggal sama-sama di sini? Ya mau gimana lagi? Gue cuma punya nyokap dan gue harus mastiin kalau dia tuh aman dan baik-baik aja. Gue salut sama lo, anak baik-baik juga ya lo. Kalau bukan gara-gara tanggal 13, mungkin gue nggak akan semonit ini. Wait, dari tadi sejak lo ngomongin angka 13. Itu jujur deh, gue gak ngerti sama sekali maksud lo apa sih? Yaudah lupain aja. Gue cuma pengen hidup aman sama nyokap gue di apartemen ini. That's it. Apartemen ini. Keren ya. Lo baru nyanyi sebentar aja, udah bisa beli apartemen kayak gini. Bukan punya gue, punya gue. Mau bahagia kan kalau dipakai? Iya, tapi ibu kan bisa jaga diri walaupun di kampung. Aduh bu, udah deh, ibu tuh gak usah ribet. Pokoknya ibu harus tinggal sama aku. Lagian Rindu sekarang udah punya apartemen, Bu. Dan jauh lebih layak daripada rumah kita yang di kampung. Kamu sudah punya apartemen? Ya intinya Rindu cuma pingin tinggal aman sama ibu. Ora jangan dipiara. Kucing tuh lo piara. Barbar. Lagian lu itu ada-ada aja ya.
Rani! Rani! Kamu kemana aja sih? Mas khawatir sama kamu. Orang tua kamu juga khawatir sama kamu. Mas, mulai hari ini berhenti kucampur urusan aku. Kehidupan kita sudah berbeda. Ran, tapi... Ren, nama aku Renata, bukan Rani. Loh, kalian? Tadi gue lagi suruh dia beres-beres depan apartemen lo, biar nyokap lo betah tinggal di sini. Oh, thank you ya. Ya. Ibu, saya Renata. Ibunya Rindu. Yuk masuk. Barah, di mana anak saya? Pak, beneran Pak, saya nggak nyembunyiin anak bapak. Ah, banyak kosong. Ah! Kamu harus jujur, di mana anak saya kamu sembunyikan? Hah, cepat ngomong. Beneran Pak, saya nggak nyembunyiin anak bapak. Ayo ngaku, apa harus saya ajar lagi? Hah, cepat ngaku. Terus tolongin aku, saya sembunyiin aku di sini, aku nggak mau dijodohin sama laki-laki pilihan orang tua aku nggak mau Mas. Bukannya aku nolak kamu. Coba kalau kamu di sini, nanti yang ada jadi fitnah. Aku cuma gak mau memperkeruh suasana. Dah, gak wajar lu, Bar. Gua lihat sendiri kok, Rani datang ke rumah lu malam-malam. Iya, udah lu ngaku aja, Bar. Kamu kemana aja sih? Masa khawatir sama kamu? Orang tua kamu juga khawatir sama kamu. Mulai hari ini berhenti ku campur urusan aku. Kehidupan kita sudah berbeda. Arman. Kayaknya sih dari pengagum rahasia lo. Ya siapa tahu aja beliin apartemen baru lagi. Buat lo aja nih. Sayang. Hai. Kamu tuh kenapa sebiasaan deh? Kalau udah ngilang gak ada kabar. Ya kan kamu tahu aku sibuk. Ngerti dong. Apa lagi, Yang? Aku udah mutusin, aku gak bisa tinggal di apartemen. Ya tapi kenapa? Oke, aku akuin waktu itu aku sebel.
waktu kamu ngajak ibu kamu tinggal di apartemen bareng. Tapi aku minta maaf. Dan sekarang apa lagi? Ya aku capek, Mas. Aku tuh ngerasa kayak hidup aku tuh diteror. Tunggu. Gimana ceritanya kamu teror sama orang? Sementara masuk apartemen aja susah. Perlu kode akses tertentu. Ya aku juga gak ngerti gimana. Tapi yang jelas aku tuh ngerasa hidup aku tuh diteror sama orang. Mau kamu tuh apa lagi siang? Hah? Kamu tuh kenapa sih? Aku tuh cuma butuh perhatian dari kamu, tau gak kenapa jadi kamu yang nyolot? Ya tapi kamu tuh... Kenapa? Hei kamu! Siapa kamu? Pokoknya jangan sampai ada paket-paket aneh yang masuk ke apartemen anak saya. Anak saya ini punya masalah dengan angka 13. Baik, Bu. Saya akan pastikan tidak ada lagi paket yang akan datang ke tempat anaknya Ibu. Kalau gitu saya permisi, Bu. Makasih ya, Nak Bara. Gue orang yang percaya sama angka 13. Dan gue gak mau keadaan ini bikin hidup gue makin susah. Kenapa lo? Ketauin gue? Bukan, Mbak. Cuman saya lucu aja yang lihat wanita segaul Mbak percaya sama mitos. Kalau lo gak percaya, ceknya sendiri. Lift gak ada nomor 13. Pesawat juga bangkunya gak ada nomor 13. Oke. Gue akuin. Gue emang fobia sama angka 13. Bokap gue meninggal tanggal 13. Dan gue juga sering banget kena sial tanggal 13. Jadi please banget. Gue mohon. Tolong jaga apartemen gue. Baik, Mbak. Hai, Mas. Pak. Sama orang itu. Dia itu orang yang tadi siang aku kejar. Hah? Yang tadi siang? Tuh dari mana kamu, Mas? Topinya dia, Yang. Dia itu orang yang meneror kamu. Ya ampun, Mas. Sekarang gini ya, pabrik itu gak mungkin produksi satu topi. Ya kamu gak bisa nuduh kayak gitu dong. Iya benar, Nak Arman. Gak baik menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Itu nanti timbulnya bisa fitnah. Iya benar tuh. Terserah kamu dan ibu kamu. Kalian nggak percaya sama aku? Ya udah, asal kamu tahu, aku udah capek ngadepin kamu. Ngadepin aku? Emang aku kenapa, Mas? Aku kenapa? Kamu tuh kenapa sih? Sekarang semuanya terserah kamu. Aku udah capek digrogotin dan dimanfaatin sama kamu. Mas, cepat! Maksa aku lagi untuk balik jadi Rani yang lemah. Aku bukan Rani. Aku Renata. Satu lagi.
jangan pernah campuri urusan hidup aku lagi. Tenang. Gak ada apa-apa kok. Sekarang, kamu tenang. Kamu tenang sekarang. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Kamu dengerin aku. Kamu tenang aja ya. Kamu gak usah takut. Aku pasti bakal jagain kamu. Pada hari ini, di tanggal 13, dia ulang tahun. Dia ulang tahun? Iya. Sekarang? Iya, hari ini tanggal 13. Lagi sama kamu. Kamu bukan Rani aku kenal. Nyokap gue yang minta tolong sama lo buat jagain gue. Tapi itu bukan artinya lo bisa seenaknya sama hidup gue. Tapi Bu Renata itu bahaya. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Diem lo. Gue gak suka ya lo jadi gelekin temen gue kayak gitu. Duh, aku bakal buktiin sama kamu kalau dia itu gak bagus, dia itu bahaya. Rindu. Sindu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Hasrat ini telah berlalu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Bersama kepergianku. Rindu. Pas. Aku gak akan lepasin kamu. Rindu. Aku gak akan lepasin kamu sebelum kamu jelasin sama aku. Kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa kamu jauh dari aku? Aku salah apa sama kamu? Oh. Gara-gara Renata.
Harusnya lo gak usah nanya sama gue. Asal lo tahu ya, gue gak mau deket sama lo karena lo lahir tanggal 13. Dan gue gak mau penasial. Dan satu lagi, lo pikir gue cemburu hubungan lo sama Renata? Gak sama sekali. Barah-barah. Coba aja lo dilahirin secara sesar. Pasti lo bisa milih tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani. Nabara, sebelumnya Bapak minta maaf karena selama ini Bapak sudah menuduh kamu yang tidak-tidak. Ternyata kepergian Rani selama ini atas kemauannya sendiri. Iya, Bar. Kita juga sebagai warga minta maaf ya. Kita udah seujon gara-gara hilangnya Rani. Maafin ayah ya, Mas. Maafin aku juga. Karena gara-gara aku, Mas jadi difitnah. Ya sudah, kalau gitu Bapak pamit dan mohon maaf. Iya, Pak. Minta maaf ya, Bar. Sejujurnya ya, minta maaf. Aku gak ngerti. Rencana kamu dibalik semua ini. Parah ya. Asli gue tuh gak nyangka banget. Cowok selugu dan sebaik baru tuh bisa jelek-jelekin lo. Duh. Jangan kan lo, gue aja temennya yang udah lama banget. Gue kaget lo denger ini dari lo. Tapi gue bersyukur sih, akhirnya gue bisa tahu siapa Bara sebenarnya. Iya bener tuh. Renata, bentar ya, gue ke belakang. Tapi lo keras kepala.
Kamu kenapa sih? Apa yang buat kamu berubah? Bara. Jangan sok lugu deh lo. Gara-gara lo, gua gagal matiin si Rindu. Dan sekarang lo harus tanggung akibatnya. Rindu salah apa sama kamu, Ran? Renata! Nama gua Renata bukan Rani. Dan kenapa gua benci sama Rindu? Karena Rindu itu manusia yang menyebabkan. Rindu sahabat kamu. Sahabat? Sahabat, ngomong kosong semuanya. Rindu punya segalanya. Punya ibu yang sayang sama dia. Punya kekasih yang bisa jaga dia. Dan Rindu udah bikin kamu mau melindungi dia. Aku benci sama Rindu, aku benci. Kenapa ketika Rindu membutuhkan lo selalu ada untuk dia? Dan kenapa ketika gua membutuhkan lo gak ada? Gak ada kenapa? Kenapa? Tangkap dia, Pak! Ayo. Nanti kamu jelaskan kantor. Ayo cepat. Ayo. Gua benci lo. Gua benci lo. Udah, kamu gak usah panik kayak gini. Kamu gak usah takut ya. Karena ada aku di sini. Aku pasti bakal jagain kamu. Tapi aku takut kalau dia bakal datang terus membunuh aku. Semua itu gak akan terjadi. Aku janji. Biar kamu maafin aku ya. Soal? Kira-kira tanggal 13 itu tanggal paling sial bagi aku. Tapi ternyata tanggal yang lain malah lebih parah. Gak percaya lagi kayak gituan. Cewek gaul udah gak percaya lagi sama mitos. Ya paham sih. Segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, semua tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau kamu memikirkan hal positif, pasti hasilnya positif. Tapi kalau negatif, dia akan negatif. So bijak banget kata-kata kamu. Dapat dari mana tuh? Gombal banget tau gak sih? Gombal banget. Kenapa? Kecolok ya? Kecolok. Sebelah mana? Hahaha.